Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Dan pada kesempatan video kali ini aku bakal mainkan game Action Taimanin ya teman ya. Dan ini adalah game RPG dan di sini kita sudah tertuju pada 3 karakter ya teman-teman ya. Dan di sini kita bakal langsung aja coba memainkan gameplaynya. Dan di sini yang pertama ya teman ya. Dan ini bahasa Jepang atau bahasa Cina gitu teman ya. Jadi belum ada bahasa Inggrisnya maupun bahasa Indonesia. Ya udah kita lihat aja. Wow. Oke, kita lihat lanjutnya. Wow. Kita pakai ini aja teman ya. Oke, kita bakal langsung aja pakai yang ini aja teman ya. Oke, kita bakal langsung aja mainkan gameplay ya. Dan ini untuk bahasanya sih mesti bahasa Cina gitu teman ya. Jadi sih ya nggak ada namanya bahasa gitu, maksudnya namanya nggak ada gitu, nama aslinya tuh ada tapi bahasa Cina gitu. Ya udah langsung aja kita bakalan coba untuk mainkan gameplaynya teman ya. Dan di sini aku skip aja dulu dan kita lihat aja dulu seperti apa gameplay ini ya teman ya, RPG-nya. Oh keren. Gila nih game. Oh, keren sih. Apa jadinya kok yang tadi ya? Karakter tadi, maksudnya nah, aja pikirannya ini ya. Oke, kita bakalan coba aja lanjutin lagi. Wow, di sini ada musuh, coy. Oh. Wow. Nice. Wah, keren banget sih gameplaynya teman ya. Gila men, keren banget sih, gemes banget sih karakternya. Ya aku suka yang ini, yang kecil-kecil lah, yang besar-besar kali ya. Oke guys, kita bakalan coba ambil aja di sini. Apakah bisa dapat hadiah? Udah, dadah. Oke, kita bakalan lanjut aja. Dan di sini kita bakalan coba untuk ikuti tutorial dulu. Dan di sini berarti ada 3 juga ya, teman ya. Dan ya, tapi kalau kita belum dapat di sini level 4 dan level berapa sih? Level 8 teman ya, baru terbuka. Oke, nggak apa-apa, di sini kita ada akun baru sih kayaknya sih teman ya. Oh. Ini akun baru atau gimana sih, atau memang kita sendiri? Kayak sih kita sendiri, cuma pakai baju aja sih. Yaudah kita bakalan coba langsung aja. Wow. Kok ada dia? Sengaja aku ngelak, Ci. Ya udah kita coba mainkan lagi gameplay ya teman ya. Dan semoga gamenya asik sih, kayaknya sih asik teman ya. Oke, kita bakalan coba lagi mainkan gameplaynya. Jadi yang baju tadi siapa sih? Apakah kita atau memang ada akun baru gitu? Oh ada akun baru gitu teman ya. Mantap. Kita ganti aja. Wow, gila nih game. Mantap kali game ya. Cepat, oh man. Oh man, keren. Keren sih game ya. Dengan desain grafisnya ya, beda tempatnya beda banget sih ya. Kayak dimensi-dimensi mana gitu gimana. Oke, kita bakalan coba lanjut aja. Mati kalian semua coy, mati kalian semua, ha? Mati kalian semua, ha? Hah? Hah? Oh, warning coy. Kita panggil akun kita aja. Gitu. Kok ada datang? Mana sih konek itu? Oh. Mantap, nice. Kita berhasil. Keren banget sih gameplaynya. Dan ya. Ini gunslinger teman ya. Emang embak ya teman ya. Oke, kita bakalan coba lanjutin aja. Dan jika kalian ingin coba main game ini, kalian bisa langsung cek aja linknya aku taruh di deskripsi. Tapi untuk bahasanya ini belum ada bahasa Inggris apapun bahasa Indonesia teman ya. Dan kalian bisa lihat aja ini bahasanya, bahasa seperti ini sih. Oke, kita bakalan coba lihat aja di sini ngapain sih? Aku masih heran sama yang tadi, kenapa sih yang karakter tadi nggak bisa kita pakai gitu? Cuma untuk selingan aja gitu sih, yang baju putih tadi kan? Ya?
Oh, ada skill-skillnya juga bagaimana? Oke, kita bakalan coba lanjut aja dan sini main dan sini yang ketiga. Oke, kita bakalan coba lihat aja yang ketiga ini seperti apa ya, teman ya. Dan semoga ini sih lebih seru lagi dari tadi ya, teman ya. Oke, dan langsung aja kita bakalan coba mainkannya. Mana sih kawannya nggak datang gitu? Aku nggak tahu kenapa sih nggak datang gitu. Tembak aja dulu. Tembak, Andre, jangan sampai Andre. Wah, harus dekat sih. Oh, man. Ternyata begitu, teman-teman. Jadi kita harus angkat dia dan lalu baru berhasil, man. Kalau nggak berhasil gitu. Jadi kita harus mengangkat dia ini. Kalau nggak berhasil-berhasil gitu, man. Aku pun sempat bingung ya, karena bahasanya bukan bahasa Inggris juga. Jadi nggak tahu kita artikan apa. Oke, ini enak sih lawan ya. Langsung pecah gitu. Mati kalian semua ya. Oh, man. Nice. Kita bakal lanjutin lagi. Dan gameplay seperti ini ya teman-teman ya. Aku nggak tahu kedepannya seperti apa. Apakah bakalan pindah-pindah tempat ya lain gitu ya. Kayak sih bakalan pindah tempat lain gitu ya. Nah mungkin tempat-tempat ini aja sih teman-teman ya. Coba kita mainkan aja dulu. Contohnya gitu lah. Kalian angkat nanti kalian pukul-pukul gitu ya. Kalau misalnya tadi teman-teman ya. Nah ini bisa kalian angkat. Oke, nice. Pukul-pukul terus. Gila, men. Oke, berhasil ini gimana. Dan sini warning, bakalan lompos gitu. Oke. Nice, kita ulti, coy. Dan dia menang. Oh, belum. Oke, kita tembak aja, coy. Mati. Masih easy banget sih lawannya. Masih mudah banget untuk memainkan sih lawannya. Oke, kita bakalan coba lanjutin lagi. Dan kita bakalan coba lihat lagi ya. Ya, ini game sih keren juga sih, lumayan sih. Game-game RPG gini ya. Game action juga sih lumayan. Tapi sih gak lincah-lincah banget sih. Kayak game RPG pada umumnya gitu. Oke, dan sini kita bakalan coba lihat lagi dan di sini ada apaan sih? Kita pencet aja sini berarti bisa gacha gitu. Oke, kita bakalan coba gacha aja dan kita bakal lihat aja apa kita bakalan dapat karakter baru. Oh, kenapa sih? Kenapa diam? Oh, dapat pedang. Berarti di sini bisa gacha sih ya. Oke, kita bakalan coba kembali. Oh, di sini hadiahnya. Dan wow. Hari pertama, aku bakalan coba gacha aja. Di sini ada shop. Di sini ada sih temen ya. 540 belum cukup sih. Dan kita bakalan coba lihat di sini ada tempat gachanya dan 400 sih harganya. Coba kita lihat ya. Kira-kira kita dapat apa? Apakah dapat karakter? Semoga aja sih temen ya. Apakah kita dapat? Ya Allah. Kita lihat aja. Ayo semoga ya. Wow, dapat satu. Dapat. Yes, mantap, nice. Kita dapat. Oke, guys, kita bakal langsung aja coba lagi ya, teman ya. Dan di manakah musuhnya? Oke. Tembak aja coy, jangan siampun. Oke, kita bakalan coba lanjutin lagi. Tembak lagi Andre, jangan siampun. Oke. Oh, kita jalan ke sini berarti. Dan di sini kita bakal lihat aja.
Nice. Gila men, gila men. So, tembak lagi guys. Jangan kasih ampun, jangan kasih ampun. Gila sih ini coy. Oh, tempatnya sangat keren banget sih. Kalian bisa lihat ya tempatnya. Oke, kita berhasil dan kita skip aja. Dari sini kita bakalan coba untuk lawan bos kayak sih. Oke, kita lawan bos ternyata di sini teman ya. Dan kita bakalan coba aja lawan bos. Oh, darah tebal banget sih. Darah 27. Kita bakal ulti aja. Oh. Darah tinggal sedikit lagi coy. Iya, yeah, tembak lagi, tembak lagi, tembak aja, tembak aja, tembak aja, tembak aja, tembak aja. Oh. Lumayan sih gameplaynya. Kenapa kayak gunslinger ya, tembak-tembak aja, jadi enak gitu ya. Oke guys, kira-kira gameplaynya seperti ini. Oke guys, kalau kalian suka dengan gameplay ini, jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, bye-bye.